Hingga saat ini, sejumlah persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak di Kabupaten Rokan Hilir masih terkatung-katung. Masalah ini utamanya berkaitan dengan keputusan dari PLT Bupati Rokan Hilir, Haji Sulaiman, yang belum mau menandatangani dana APBDP untuk tahun 2024. Situasi ekonomi yang sempit menjadikan masalah ini semakin mendesak. Kamis siang, puluhan warga masyarakat dan mahasiswa mendatangi kantor Bupati Rokan Hilir untuk meminta pertanggungjawaban dari PLT Bupati. Dalam aksi tersebut, terdengar rintihan masyarakat yang meminta agar Haji Sulaiman lebih memikirkan nasib warganya, terutama terkait dengan merosotnya perekonomian daerah. Menurut Akas Firmandi dari Himpunan Mahasiswa Rokan Hilir, dalam kurung Himpemarohi, PLT Bupati dianggap tidak kooperatif dalam menjalankan tugasnya. Akas juga mengungkapkan bahwa pelantikan PJS Penghulu harus ditinjau ulang karena masalah kepemimpinan ganda dalam satu desa telah meresahkan masyarakat. Ia berharap aksi yang dilakukan dapat didengar oleh PLT Bupati dan mendorong solusi bagi persoalan yang ada. Harapan kami masih sama sebagaimana dengan aksi yang kami lakukan sebelumnya. Yang pertama terkait tentang pengangkatan dan pemberhentian 24 PJS Penghulu itu agar kemudian ditinjau ulang. Nah, SK-nya agar kemudian ditinjau ulang, dan kalau perlu, kalau memang hal ini tidak telah menyalahi aturan, tidak sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ada, kami meminta agar kemudian PLT Bupati Rokan Hilir bertanggung jawab seperlunya agar kemudian SK 24 PJS nanti itu kemudian ditinjau ulang atau bahkan dicopot. Dan kemudian yang kedua terkait tentang harapan kami mengenai APBDP ini agar kemudian PLT Rokan Hilir juga bertanggung jawab agar kemudian bisa dipakai dan kemudian disahkan, sehingga kemudian masyarakat merasakan mana yang gajinya berkeluar bisa dibayarkan, mana kemudian kontraktor-kontraktor yang mungkin sudah bekerja itu juga bisa dibayarkan, kemudian terlebih kepada pembangunan infrastruktur yang hari ini kita ketahui ada 18 kecamatan Rokan Hilir yang juga menunggu pengesahan APBDP ini agar kemudian pembangunan itu bisa berlanjut. Sementara itu, PLT Bupati Rokan Hilir melalui video menyatakan bahwa dirinya membantah adanya tudingan miring mengenai masalah APBDP. Namun sampai saat ini belum ada kepastian mengenai penyelesaian dana APBDP 2024 dan keluhan masyarakat berpotensi untuk terus berlangsung apabila persoalan ini tidak segera diselesaikan. Handoko Palapa TV Rokan Hilir Riau mengabarkan.